Masyarakat Kabupaten Berau sangat antusias untuk menghadiri nonton bareng film G30 SPKI gelaran Kodim 0902 Tanjung Redep. Terbukti seluruh elemen masyarakat silih berganti menanyakan ke Kodim dan Koramil kapan nonton bareng diselenggarakan. Bahkan ada beberapa sekolah yang mengkonfirmasi siap mengirimkan seluruh muridnya untuk ikut nonton bareng ini. Hal tersebut disampaikan Dandim 0902 Tanjung Redep Letkol CPN Roni Nuswantoro saat dijumpai Benus TV di ruang kerjanya, Jumat 22 September 2017. Dikatakannya tingginya antusiasme masyarakat Berau ingin menyaksikan nonton bareng film G30 SPKI tersebut merupakan hal yang sangat positif bagi ketahanan wilayah dan negara terhadap ancaman yang ada di wilayahnya, khususnya kewaspadaan kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peserta nonton bareng yang akan digelar Kodim 0902 Tanjung Redep di Gor Pemuda Tanjung Redep pada Kamis 28 September 2017 pukul 8 waktu Indonesia Tengah itu dikatakan Roni, yakni prajurit TNI yang ada di lingkup Kabupaten Berau mulai dari Kodim 0902 Tanjung Redep, Skadron 13 Serbu, Batalion Armet 18, para pelajar SMP, SMA, mahasiswa, Ormas, FKPD maupun masyarakat umum. Harapan kami tentunya dengan diadakannya pemutaran nonton bareng ini beserta segenap masyarakat, yaitu generasi muda saat ini paham bahwa ideologi komunis beserta organisasinya adalah organisasi yang terlarang sesuai dengan TAP MPRS 25 MPRS tahun 1966. Kemudian mengingatkan generasi muda dan prajurit TNI bahwa jangan sampai ke depan peristiwa seperti ini terulang kembali, sehingga segenap seluruh komponen bangsa, komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Berau tetap waspada. Dan kemudian yang ketiga yaitu untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa sehingga kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Selain menggelar nonton bareng di Gor Pemuda, Koramil-Koramil bekerja sama dengan pemerintah setempat juga akan menyelenggarakan nonton bareng di tiap-tiap kecamatan pada 29 September 2017. Adapun tujuan dari penyelenggaraan nonton bareng ini, kami ingin mengedukasi baik prajurit TNI maupun masyarakat, khususnya generasi muda, generasi penerus bangsa, untuk mengetahui sejarah kelam bangsa kita, khususnya tragedi pengkhianatan G30 SPKI yang telah mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa di pihak anak bangsa. Selamat nonton bareng bersama Kodim 0902. Pastikan ada door prize di sana dan stiker gratis yang akan kami berikan. Miko Gustinanda, BNews TV, melaporkan.